Silat. Ya, diadakan pengecekan oleh wasit tentang safety. Biasanya dilengkapi oleh deker, baik itu tangan maupun kaki, tapi karena ini eksebisi kita tidak pakai deker. Jadi pakai yang wajib saja. Babak pertama. Gung. Nah, ini guntingan namanya. Tapi karena lawan tidak jatuh, dihentikan oleh wasit. Sampai hitungan kelima, apabila ditangkap terus tidak bisa dijatuhkan, maka akan dihentikan oleh wasit. Jatuhan sah untuk sudut biru. Sudut merah. Satu babak lagi. Dua babak. Istirahat, pengarahan dari coach. Coach di sini standar IPSI, coach menggunakan sabuk orange. Cukup? Ya, babak kedua. Pesilat. Ya, tugas coach itu memberikan arahan tentang teknik-teknik untuk menjatuhkan lawan. Guntingannya tidak berhasil karena mungkin untuk kelasnya ini beda ya, Bapak Ibu. Kelas dalam pesilat itu ditimbang menurut ukuran berat badan. Ini tapi karena ini kelasnya berbeda, maka bantingannya terlalu berat mungkin lawannya. Jatuhan untuk sudut merah. Jatuhan sah untuk sudut biru. Tweet. Habis. Cukup. Ya. Ya, cukup. Penghormatan. Keputusan pemenang. Dalam pertandingan ini dimenangkan oleh sudut biru. Dua-duanya menang.